Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Second Java. Baik, kali ini saya akan menunjukkan kapal yang sedang beraktivitas saat jalan. Untuk saat ini saya lagi sedang pegang kemudi ya. Nah, inilah kemudinya. Nah, teman-teman, kebetulan di bawah mungkin udah terdengar di video itu ada suara tangtung-tangtung. Nah, itu kita sedang kalau bahasanya itu ngetok. Jadi di besi itu kalau lama kena air hujan atau kena air laut, dia bakalan jadi berkarat. Nah, fungsinya ngetok sendiri itu dia nanti setelah diketok kita cat dengan menggunakan cat pelapis dasar namanya cat mani. Terus kita cat lagi dua kali pengecatan dengan cat biasa yaitu cat besi ya. Nah, itu untuk menghilangkan karat. Mungkin bisa bertahan lebih lama dari karat. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tetap saksikan di channel Second Java. Teman-teman, sekarang udah jam 4 jadi setelah jaga kita isi logbook dulu. Kita isi logbook berdasarkan posisi kapal, haluan, dan kecepatan kapal ya selama 4 jam jaga dari jam 12 ya. Jam menunjukkan udah jam 4 ya, jam 4 lewat. Setelah jaga wajib isi logbook ya. Begini penampakan logbooknya. Jadi isi selama selesai jaga kita isi jam 4 atau jam 12.00. Oke, setelah isi logbook ya kita akan. Oke, logbook sudah diisi ya. Logbook sudah diisi. Jadi sekarang kita lanjut ke aktivitas yaitu ngetok besi. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus di channel Second Java. Jangan lupa sepatu ya. Sepatu safety. Oke, gimana keseruannya? Lanjut aja kita ke video untuk. Oke,
Oke, teman-teman, karena cuaca tidak mendukung ya, jadi pengetukan kita hentikan sekarang karena mendung juga. Kita hentikan proses tippingnya. Sebenarnya masih ada lagi proses press dan juga mainnya dasar. Cuma karena ini akan hujan, jadi kita stop kegiatan. Mungkin lanjut lagi besok atau lain hari. Oke, saksikan lagi video selanjutnya di Sekit Java. Assalamualaikum, selamat sore. Salam pelaut.